raya semua mendampingi Yogi. Nah, yang sangat penting itu. Jadi kita boleh media sangkar bahwa penularannya bahwa kita kali ini. Nyo nomo nyo abu dit nyo yang nyo tobi yang kedua nyo karena long suami long pega lagi punya orang yang mati nak beri bawah nak jatim tunjuk lah long kami tunjuk lah busur dari dina tunjuk lah lagi long kami mahu yang pribadi yang paling mah yang buruk adalah wanda contohnya wanda dulu wanda babo wanda babo bila ibi nabo di kita ini perjanjiannya yang belum juga presiden lo nyo kan dong amnesti itu belum diberikan karena nggak mau kamu juga kan mereka mau kan harus mencari orangnya yang mana yang berada berada dalam tuan orangnya lebih suka kamu dalam waktu orangnya kamu harus butuh orangnya yang balik punya hotel kamu dalam tuan lagi kita sayang kamu saat orangnya lebih suka sayang orangnya punya berkom dia tak bu dia tak rukoh dia tak peng yang orangnya nanya rotu rata tanya orang dalam orangnya tu pak ni yang tujuan orang Allah menjuruhnya kaji rumput orang orang itu kita mereka mana mau pihon itu yang kita inginkan yo. Ini adalah merupakan kedatangan kita juga bagian daripada tugas bagaimana pelaksanaan tata sosial dalam masyarakat. Nah, dengan hal ini apapun yang menjadi satu keinginan daripada dini-dini itu merupakan keinginan kita bersama juga untuk memakmurkan masyarakat, mesejahterakan masyarakat. Itu sudah memang tugas yang harus diemban oleh setiap pemerintah dan secara undang-undang juga menjamin bahwa masyarakat Indonesia itu harus di dalam kesejahteraan dan kemakmuran tentunya. Khusus amnesti apa permintaan pengampunan itu apa yang dilakukan oleh DPD? Ya, tentunya itu merupakan ranahnya presiden. Kita akan mensupport baik kalau memang itu langkah yang dilakukan baik itu adalah merupakan wewenang daripada presiden sendiri. Dan tentunya presiden juga sudah mempunyai prediksi dan sudah menyikapi secara arif dan bijaksana langkah-langkah yang ditempuh dan lanjut. Kita tetap mendukung bagaimana upaya ini bisa berjalan damai, lancar dan kondusif. Dan juga kita berharap dengan kondisi ini mudah-mudahan kondisi Aceh juga akan membaik ke depan dengan sisi keamanan yang tertib dan nyaman. Secara otomatis investor-investor pun akan masuk ke Aceh dengan tanpa ada keraguan dan tanpa ada rasa takut.